rugi je sebab macam bazir duit dan bazir masa. Double degree, orang kata senang dapat kerja. Tapi boleh pakai lagi ke saranan ini berdasarkan realiti keperluan pasaran tenaga kerja sekarang? Ataupun sekadar satu pandangan rambang semata? Kita tanya pelajar Politeknik Mu'azzam Shah Pahang. Hashra binti Mufendi, 20 tahun, asal daripada KL, mengambil course tourism. Siti Aisyah, 20 tahun, dari Selangor, Kuala Kubu Baru. Course yang saya ambil adalah tourism management. Saya Farhan Zulaika binti Ismail, saya 20 tahun, asal asal Johor, Jabatan Hospitality dan Pelancong. Nama saya Izzat Izzuddin, dia asal Selangor, Shah Alam. Oh, banyak orang Kelantan. Ambil course mechanical engineering. Nama saya Ahmadzuddin bin Rafizal, 20 tahun, asal dari Negeri Sembilan, ambil teknologi media cetak. Saya setuju kerana ia memberikan lebih banyak pengalaman bagi seseorang tu lah. Untuk majikan dia macam lagi banyak benefit kepada mereka. Baik juga sebab kalau ambil double degree ni ada pros and cons dia. Bila kita bekerja tu gaji lebih besar lah macam tu. Bagi saya berbaloi sebab double degree ni memudahkan orang untuk belajar sebenarnya sebab dia dua dalam satu kan. Tak setuju lah. Rugi je sebab macam bazir duit dan bazir masa. Saya tak setuju. Daripada kita sambung degree, baik kita pergi kerja. Tak tentu lagi kita ambil degree, dapat kerja. Tak nak bebankan keluarga, dah banyak modal makan. Saya punya second degree mungkin seni atau art. Saya ambil course pengurusan pejabat, fisioterapi, perubatan macam tu. Saya akan lari sikit pergi management ke? Naik ke tourism. Patut. Kemahiran tu menunjukkan seseorang tu boleh buat kerja tu dengan betul. Perlu. Kalau teori ni orang tak pandang sangat. Sangat setuju. Kebanyakannya intern sekarang pun nak tengok skill. Bukannya semata-mata teori. Setuju lah sebab sekarang pun banyak tempat yang perlukan kemahiran. Dari soft skill. Geti kemahiran-kemahiran.